Memasuki awal bulan puasa, harga daging ayam potong dan sejumlah bumbu dapur mengalami penurunan setelah sebelumnya harga-harga tersebut meroket naik. Aktivitas jual beli di Pasar Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun terpantau normal. Meski awal bulan puasa, harga daging ayam potong per kilogramnya seharga Rp26.500. Harga tersebut cenderung turun dibanding sepekan yang lalu mencapai Rp34.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit juga mengalami penurunan di harga Rp35.000 per kilogram, di mana sebelumnya harga cabai rawit sempat di harga Rp56.000 per kilogramnya. Sekarang 26 dan 26 setengah itu kalau ngecer, 26 itu bagus. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 30, 31 turun sedikit-sedikit. Sejak kapan ini turunnya? Sejak kemarin Magelang. Kalau untuk pembelinya gimana? Membeli alhamdulillah. Lancar? Lancar. Banyak bu ya? Ribu kira-kira. Biasanya menjelang hari raya naik lagi. Di sisi lain, bawang merah dan bawang putih cenderung stabil di harga Rp26.000 sampai Rp30.000. Meski demikian, para pedagang memprediksi penurunan harga daging ayam dan sejumlah bumbu dapur tidak akan bertahan lama. Seiring mendekati hari raya Lebaran, maka harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur akan ikut naik. Tova Pradana, JTV.